jurusan biologi dengan yang zaman Quran. Paling sar kecerdasan. Turut di video coba ya nunjuk dia. Tali terus. Nunjuk. Warga desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dihebohkan dengan penemuan belasan kitab suci Al-Quran di saluran irigasi. Temuan tersebut dilaporkan terjadi pada Kamis 7 September 2023. Informasi menyebutkan jika Al-Quran tersebut ditemukan dalam kondisi terbungkus kain berjenis sarung dengan pelepah pohon salak. Awal mula kehebohan ini terjadi ketika seorang petani di desa setempat hendak menanam padi. Sesampainya di saluran irigasi, warga menemukan buku-buku yang ternyata Al-Quran. Peristiwa tersebut dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Lumajang AKP Dedi Adiputra. Ia menuturkan penemuan Al-Quran terjadi di 3 titik berbeda di sekitar lokasi areal persawahan. Dedi menjelaskan hingga kini motif dan fakta di balik penemuan Al-Quran terbungkus kain tersebut masih misterius. Misteri makin kompleks menyusul informasi warga yang menyebutkan terdapat musala yang kehilangan Al-Quran dalam beberapa waktu terakhir. Mengenai hal itu, ia mengaku pihaknya belum bisa berspekulasi.